Ada orang kata, oh ini tindakan kerajaan nak membunuh perniagaan Bumi Putera. Habis kamu nak perniagaan Bumi Putera tu meningkat, dalam keadaan dia meningkat, anak kita jadi mangsa. Kamu nak macam tu? Hanya kerana nak nampak ekonomi naik. Tapi di sebalik ekonomi yang tinggi, anak kamu diperhambakan. Rupa-rupanya saudara, syarikat GSB, saya difahamkan. Ya? Syarikat GSB yang banyak diperlis setiap negeri luar. Perlis negeri yang kecil itu pun. Berapa banyak kedai GSB, market-market yang ada. Mereka tidak pernah bayar zakat satu sen pun selama ini. Kepada kerajaan perlis. Zakat pun tak bayar. Apakah ini yang terbanggakan sebagai perniagaan Islam? Seperti mana Ustaz Dedonti kata, jangan musnahkan. Ini ekonomi Islam. Ekonomi Islam bukan macam itu. Saya nak beritahu Dedonti. Ekonomi Islam bukan hanya berasaskan keuntungan. Jangan kita nak untung, pekerja tak bayar gaji. Jangan kita nak untung, zakat pun tak nak bayar. Ada roti yang telah dipamerkan. Roti keluaran GSB ni, saudara, yang tidak ada sijil halal, saudara. Tak ada sijil halal. Selama ni dia meniaga roti. Saya tak kata semua. Tapi yang dia telah tunjukkan, tidak ada sijil halal, saudara. Apakah ini ekonomi Islam yang kamu nak pertahankan? Bila pemimpin DAP sebut saja kaedah ataupun peraturan sijil halal, kamu dah kata macam-macam dekat dia. Oh, ini DAP anti-Islam, nak mempertikaikan Islam, mempertikaikan hal haram dalam Islam. Mereka bukan mempertikaikan hukum. Dia tanya kaedah pelaksanaan itu apakah menyusahkan atau menyenangkan peniaga. Itu maksud Teresa Kok. Tapi kita kata macam dia ni menentang hukum. Tapi rupanya ada syarikat kita sendiri pun langsung tak ada sijil halal, saudara. Ini Tuhan nak tunjuk betul-betul depan mata kita. Kita tidak insaf kelemahan kita. Kita tidak insaf bagaimana selama ini kita menyerang orang lain. Rupa-rupanya ada bangsa kita ya, yang sanggup minum air ketiak pun ada. Bukan sekadar dia melewat budak. Dia ajar budak cara-cara nak melewat. Haram jadah kebelah ini, saudara-saudara.